Finish request. Our turret has been destroyed. You have been slain. Pair of powerful fires is important. Oke, kita set emblem build-nya ya. Ini emblem assassin. Nah, ini dan ini build-nya ya. Ini build baru. Build baru ini paling mantep pakai emblem assassin. Kita sudah pikirin plus minusnya. Ini emblem assassin kayak gini ya. Build-nya ini. Kita langsung main solo ranked ya di akun yang keempat. Iya. Jadi temani kalian sahabat saya yang ganteng dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kita pakai formula baru, build baru ya, Balmon emblem assassin ya. Nice. Oke, kita ngerek gak sih? Oke, kita ngerek aja ya. Di akun yang keempat nih main rate-nya bagus so, 81% lebih ya. Udah naikin aja gua. Darahku membara sampai aku mati. Wah, darahku membara sampai aku ngeseng. Kita offlaner aja, offlaner. Oh, dia ke hutan ya. Jadi kita ngalah aja ya, kita offlaner. Offlaner aja, offlaner, offlaner. Hylos lah, Hylos, 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 Hylos. Mereka ada Vale, Hanabi, Esme dan si Ruby ya. Mereka berapa, cok? Berapa mereka? Ber-Esme. Oke, ditemani kalian, kita akan coba build baru. Silakan kalian nonton, jangan di skip-skip. Ini akan menjadi jawaban Balmon offlaner pakai emblem assassin dan build baru. Silakan yang tonton jangan di skip-skip ya. Nah, biar kalian enggak nanyain terus. Ah, Hyper Hanabi akal-akalan. Welcome to Mobile Legends. Kalau pakai emblem assassin, kalian beli defend dulu ya, beli defend. Nah, ini beli defend tuh. Jangan beli sepatu dulu ya. Beli defend dulu kalau kalian pakai emblem assassin. Oke. Kita ketemu siapa kah? Ruby kah atau Esme? Hyper Hanabi, cok. Luar biasa ya di Epic. Cuman di akun yang keempatnya belum ada skin, cok. Sama sekali enggak ada skin ya. Enggak usah gimana-gimana kalau enggak ada skin. Sabar, ketemu siapa kah? Akan dibangun di setiap sudut. Sabar. Puter, 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 puter. Loh, enggak ada. Mana dia? Oh, lawan ini ya Ruby ya. Tuh. Tentu kita paraming aja dulu seperti biasa. Ini pakai emblem assassin ini ada plus minusnya sih teman-teman ya. Kelebihannya dia roamingnya lebih cepat dan dia ini sih tipis ya. Cuma lebih sakit daripada emblem fighter ya. Tuh. Buter 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 santuy 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 santuy. Pos. Mati cok. Sepatu masih seperti biasa sih, warrior boot ya. Santuy, santuy, santuy. Saya, kita bantu dulu lah. Kita bantu. Saya, tunggu, tunggu, tunggu. Sabar, sabar. Storm Eye Wasteland adalah penjara ya? Untuk jiwa-jiwa yang buta, Wetrick. Oh, sabar, sabar. Masih bisa nih, dapat, dapat. Ya, sini, sini. Ini bisa nih, mati nih. Ada yang saya ikut gua. Oke, dapat asis. Nice, 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 nice. Jadi kalau kalian ada peluang seperti biasa kita ingetin kembali ya. Kalau kalian ada peluang ngebuff lawan, kalian ambil ya. Kalau ada peluang ngambil, kita ambil aja ini. Buter, 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 buter. Santuy, 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 santuy. Pos. Oke, okay, nice. Toh. Saya tunggu, 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 tunggu. Ayo, tunggu, sabar, sabar. Ini mati nih. Udah flicker, udah flicker. Oke, okay, nice, nice. Dapat assist. Oke, nice, nice. Kita ngelur gak sih? Tartel, tartel, tartel. Mati nih. Puter, 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 puter. Serap. Ah, belum ada spa ulti, mati deh. Nice, tunggu, tunggu. Wos. Mati nih. Mati nih. Oke, nice, nice, nice. Gak iso, gak iso. Gak iso, gak iso. Dada, 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 dada. Mundur, 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 mundur. Nice, nice, seperti biasa, kalau hyper nge-tartel kan jangan cuek ya. Ini kalian bantu, ini penting tartel. Oke.
Enggak mati. Gua enggak mati, slow. Dah. Slow. Si. Adalah rumah kita yang sebenarnya. Si. Sabar, santai. Masih bisa. Kita ambil ini dulu. Buter. Bos. Amarah para orang lemah. Bos. Oke, dapat. Dah. Santuy. Item kedua masih biasa sih ya, masih last egg ya, sudah berebut masih biasa sih. Tah, santuy. Cuman karena mereka ada SME, karena harus beli ini Dominant Ice ya. Dominant Ice. Bos, yoi, nice. Sebenarnya Ruby ini termasuk counter Balmon sih kalau bener mainnya ya. Cuman dia kayaknya nggak pandai main Ruby. Oke, jadi Bloodlust X. Tah, farming dulu. Kita jebolin aja turret ini ya. Item ketiga sudah Warrior Boot. Bloodlust X tetap itemnya tuh Person Helmet ya. Person Helmet. Walaupun kalian pakai emblem assassin ya. Tah, kita potong aja. Sini loh, sini. Udah. Orang lemah bos. Akan mati. Enggak mati gua, enggak mati. Santuy. Sinilah. Kita harus hidup. Matin. Maka mereka harus mati. Mati. Tenanan. Santuy. Sini. Rasakan kapakku. Ini mereka dapat ide dari mana ya, Perah Nabi? Dari mana idenya itu, Cok? Sabar, farming dulu seperti biasa. Tolonglah sini ya, gua open map-nya. Wos. Puter. Sakit. Terobos. Bisa tuh, aku salah. Nice. Udah menang banyak sih ini, Cok. Kita jemburin nggak bisa. Tidak takut berkorban. Kita potong. Missing. Tunggu. Udah ulti, Cok. Belum ulti, Valenya. Udah ulti nih. Wosh. Mati nih. Duh. Oh, nice. Itu bantu, Cok. Kasihan, Cok. Elixir, Cok. Ah, mati dia, Cok. Nggak ada yang defense. Ini mati nih. Wosh. Sakit banget, cuy. Api neraka akan membakar kalian. Kita ambil, kalau ada peluang nge-buff lawan kalian ambil aja. Dan ambil. Tunggu. Ulti, cuy. Akan dibangun di setiap. Wah, sudah ada dapat. Gua dapat. Kita kembali kalian kita dulu. Kita langsung beli item wajib ya. Ah, ini Blade of Heptasis. Jadi sekarang menurut kita Balmon Offlaner itu enak pakai Blade of Heptasis ya, karena ada defense. Kami menyerang lebih keras. Oke, defeat. Wos. Aduh. Jadi sekarang bagi kalian yang pakai emblem assassin, Balmon pakai emblem assassin itu sangat disarankan pakai Blade of Heptasis biar kalian udah damage tuh putarannya itu. Atau dan ultinya sakit ya. Bisa nih kita gas. Wos. Puter. Ini mati tuh. Saya mau ambil kelomang dulu. Jadi Warrior Boot, Bloodlust X, Cursed Helmet, dan item keempat itu Blade of Heptasis saja dulu ya teman-teman. Itu agak enak sih. Membuat Balmon kuat walaupun sampai late game. Wos. Bisa. Aduh. Tolong. Oh, angel. Mundur saya. Oh, angel. Ada, guys, song. Puter. Tolonglah, woi. Tolong, woi. Belum jadi Athena apa? Dominant Ice ya.
kita Blade of Heptasis dulu, baru beli Dominion Ice, baru Immortal. Itu full build yang menurut kita paling enak. Balmond of Lanner pakai emblem Assassin. Gitu. Kalian nggak mati-mati, cok. Serius lah. Santuy. Saya santuy. Mos. Akan mati. Missing. Turtle enggak sih? Turtle aja kalian. Bawa pun map-nya. Saya. Mereka tidak punya pilihan. Mos. Kecuali melihat rumah mereka terbakar rata dengan tanah. Iya, enggak mati asem. Kita harus hidup. Maka mereka. Mos, enggak mati, cok. Ada cekut gua. Gak mati asem rubinya, cok. Tuhan hati membawa kemenangan. Bisa ngasih tau, bos? Saya kita ke bawah dulu, ke bawah kosong ya. Ini ada turtle. Ya ada lo. Ada buff. Kalian ambil aja buffnya. Harus mendapatkan kembali kehormatan kita. Oke, nice. Wos. Udah, bener. Oke, nice. Kudon. Aduh, kudon. Balik. Tuh. Santuy, balik kalian kita ya. Ini langsung beli. Kita jual aja, beli Dominion Ice ya. Karena ada Ismeh, cok. Beli Dominion Ice. Mos. Ini build yang menurut kita sudah kita pikirin plus minusnya sih ya. Balmond akan tetap kuat, tapi kuncinya kalau kalian pakai emblem assassin kayak gini, kalian ditemani high loss ya, tank late game. Os, yo imamen. Ayo sekali lagi tuh, cuy. Cek. Mana Ismeh tadi? Arep nangan di gue Ismeh, ngesin. Oke. Gak bisa, cuy. Gak bisa gerak dia, cuy. Ini keunggulan dari emblem assassin itu ya. Jadi mobilisasinya tuh lebih cepat daripada emblem fighter, gato. Cuman enak kalau kalian jadi Balmond offlaner maupun jadi hyper tuh ditemani Hylos di late game tuh enak kalian, cuy. Orang lemah akan mati. So, udah menang banyak sih ya. Kita nggak ada mati sama sekali aja. Santuy. Si. Wayai. Oh, imamen. Bapak pengencerita nasional. Yoi. Hihihi. Sarapan. Oi, nice. Mundur. Sarapan. Legendary. Kita langsung beli Immortal aja. Immortal. Saya tunggu, sabar. Menurut kalian gimana? Ini bullnya udah jadi, bentar lagi tinggal Immortal, Horror Boot, Bloodlust Egg, Cursed Helmet, Blade of Heptasis, Dominant Ice, dan Immortal. Itu full build yang menurut kita Balmond akan kuat walaupun pakai emblem assassin. Mana tahu kalian sudah ini ya, lebih enak pakai emblem assassin, kalian wajib pakai build ini supaya kalian tuh enggak mati-mati, cuk. Gitu. Memang kalian ngarepi cooldown dari Bloodlust Egg ya. Gitu. Tapi kalian ada HP di Blade of Heptasis-nya, cuk. Wos, puter. Aduh. Sah. Oh, ngalang. Mundur sih. Rasakan kapakku. Ada Immortal nggak ya valenya? Vale kabur. Valenya kalian lihat hantu anjir. Wos, yo imamen dapat kita. Cuman kalau Hanabi udah jadi item, kita nggak bisa juga lawan Hanabi sih ya. Adalah penjara untuk jiwa-jiwa. Ulti lah sini ulti. Santuy.
Santuy, santuy, santuy. Ini valenya pakai sprint, cok. Santuy, santuy. Gimana menurut kalian? Sakit nggak? Sakit, cok. Kalian ini udah ada defense-nya banyak sih ya. Defense itu dari Blade of Hetasis itu ada defense-nya, ada HP-nya ya, teman-teman ya. Kemudian dari Dominant Ice itu ada defense-nya juga dan Immortal termasuk sepatu ya. Itu udah cukup sih defense-nya Balmond ya. Lihat. Bos. I'm coming. Enggak mati kita santuy-santuy, enggak usah panik, enggak usah panik. Yo, Imamen, sinilah. Ah. Enggak mati kita dikeroyok loh padahal apa loh ini. Membawa kemenangan. Santuy, 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 kita kesini aja dulu. Ini ya. Dada, dada, ini stone, stone. Tolonglah, tolong. Wos. Aduh, ada immortal, immortal, santuy. Nggak mati, cok. Wah, ini bahaya. Ngelok aja, ngelok, ngelok. Ngelok nggak sih kita, ngelok aja nggak? Ngelok aja, ngelok, 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 kita ngelok, 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 kita ngelok, kita ngelok. Rumah kita akan dibangun. Kita ngelok, ngelok. Setiap sudut wilayah. Kita ngelok, 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 ngelok. Gina, gimana menurut kalian build ini? Sakit nggak? Sakit, cok. Silakan kalian coba ya. Khususnya bagi kalian yang ingin mencoba Balmond Offlaner pakai emblem assassin ya. Wos. Oke, okay, nice. Keunggulannya kalau kalian pakai emblem assassin itu kalian tuh lebih cepat roamingnya ya. Ke atas, ke bawah, ke tengah tuh lebih cepat. Matiin. Oke, okay, nice. Tarik. Oke. Okay. Matiin. Wos. Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Tolong. Iya. Gak mati kita, cuy. Os. Isi darah ya guys ya. Mati, gua pengen ceritaan. Wah. Os. Stone, 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 tekril, tekril, helos, mati. Oke, okay, nice. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Nice, nice. Eh, santuy, santuy, santuy. Masih immortal, masih lama ya. Immortal hidup lagi, aktif lagi. Wos, udah sakit, cok. Ini panik apanya, anabinya, anjir. Ulti dari tadi. Santuy, santuy, santuy. Api neraka akan membakar kalian. Ini menit 16 itu sudah late game sih ya. Balon masih kuat, cok. Serius, dengan build ini ya. Ini bahkan gak ada skin loh, cok ya. Kalau ada skin, wah ini tambah tebel dia. Cuman memang kalau di season sekarang itu Balmon gak worth it lagi pakai apa ya, War Egg ya temen-temen ya. Gak worth it lagi. Karena War Egg itu apa ya, membuat Balmon itu sering kena counter, cok. Kalau di late game ya, itu susah itu menangnya itu. Kalau ketemu sama hero-hero fighter lain ya, angel. Tapi dengan build ini Balmon bisa lah agak-agak diadu, walaupun mati juga kadang sih ya. Cuman nggak sering mati kali lah gitu dengan build ini ya. Toh. Cek. Manusia bodoh. Wos, yo imamen. Mati kabeh. Yoi. Aduh, 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 sakit, cok. Ngelok udah lagi gak sih? Wos. Gak ada immortal gua, gak ada immortal, balik dulu. Azan, cok. Azan, 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 bentar ya, cepet-cepet kita mau sholat. Cok. Santuy, 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 santuy. Gimana menurut kalian? Kuat gak build ini? Kuat, cok ya. Oh, ya. Kalau kalian pakai build ini kalah juga, berarti kalian salah main. Berarti kalian salah mainnya tuh ya. Belum aktif ya immortalnya, slow. Kita tunggu aja di sini. Di sini. Mereka ngedefense sih dia. Sedikit lagi aktif immortalnya. Kita akan membalas mereka 10 kali lipat. Wos.
Iya, satu kampung ya guys ya. Toh, gak mati kita, gak mati. Santuy. Tunggu. Ini mati nih. Bos. Ada execute gua. Nice. Double kill. Stone. Sakit tuh asem. Serepet. Ya enak ya, turret. Aduh. Ada mortal, dia mortal santuy. Enggak mati kita. Kita puterin aja. Puter. Udah turret. Aduh. Pas. Yo ima bro ya. Jadi ini build ini tetap kalian wajib pakai, khususnya bagi kalian yang jadi Balmon. Pakai emblem assassin tapi jadi Balmon offlaner masih enak kalian pakai ya, khususnya bagi kalian yang pemula. Bagi kalian yang sudah pro, mungkin kalian punya build sendiri atau punya gameplay lebih jago dari M Balmon, silakan ya. Tapi menurut kita ini build yang sudah kita pikirin plus minusnya, ternyata build ini paling enak dan paling worth it kalian pakai di season sekarang. Warrior Boot, Bloodlust Egg, Crimson Helmet, Blade of Heptasis, Dominant Ice dan Immortal, itu full build. Silakan kalian coba. Terima kasih sudah nyediain waktu dari tadi ya. Selamat melaksanakan sholat tarawih dan sholat isya dan tarawih berjamaah dan tak ada urusan. Sampai ketemu lagi di next konten. Dadah. Dan selamat mencoba. Dadah. Assalamualaikum semua.